itu yang berhak menuliskan apa yang Tuhan wahyukan. Makanya itu disebut dengan nabi atau rasul. Nah, yang menulis ini nggak jelas. Segala macam orang yang dipercaya menulis kitabnya dia. Oke, terus yang aneh lagi sistem pewahyuannya, ya. Katanya Allah memberikan wahyu kepada kamu sesat siapa? Kan di dalam Al-Quran sudah diterangkan semua itu. Dan di dalam Bible, Injil yang asli sudah diterangkan. Kamu kan harusnya lihat kanan-kiri, samping, sebelah kanan, sebelah kiri. Sekarang saya mau tanya, kamu hidup di daerah mana ini? Nah, kamu kan bisa cermin orang-orang yang sebenarnya. Orang-orang yang baik. Cermin, dilihat. Gitu. Kamu kan berakal. Allah memberi kamu akal dan pikiran. Kamu harusnya berakal dan berpikir. Jangan iman-imani saja. Hah? Ikan di dalam laut, kamu lihat. Diimani saja ikan itu, baru ikan itu lompat keluar gitu. Terus kamu masak. Ya harus kamu berakal, berpikir untuk bagaimana saya bisa menangkap ikan itu. Gitu. Lah justru kamu pikirkan siapa yang membuat langit itu? Mana ada? Siapa yang membuat langit? Yang membuat kamu hidup siapa? Kok bisa kamu ini hidup ya? Kok bisa? Terangkan. Kamu ini kok bisa hidup? Terangkan. Lah coba. Kamu terangkan sudah. Kok bisa kamu ini hidup? Kenapa? Kok bisa kamu ini hidup? Coba terangkan itu sudah. Jangan panjang-panjang kemana-mana. Itu urusan Allah, kun fayakun. Itu urusan Allah, semua tahu itu. Kun fayakun itu bagaimana. Haknya Allah, gunung mau dilemparkan. Hah? Mau bumi ini dibalak-balik. Itu urusan Allah. Kalau kamu punya mobil-mobilan, belikan anaknya kamu mobil-mobilan, itu kan urusan kamu. Kamu mau rusak mobil-mobilan itu, kamu mau apa, itu urusan kamu kan. Kamu ini akalnya tidak ada. Makanya jangan cuma asal imani. Kan di gereja gitu. Imani saja. Walaupun disesatkan kamu, imani saja. Mau dilamparkan ke jurang, imani saja. Gitu kan? Kamu kira masuk Islam itu langsung enak gitu? Enggak. Masuk Islam ini kamu harus sholat. Kamu harus zakat. Kamu harus, banyak. Perintah-perintah di dalam Islam ini banyak ya. Jadi kalau kamu keberatan, tidak usah masuk Islam. Tidak usah. Sebab di dalam Islam sini, sampai dikatakan ad-dunya sijinil mu'minin jannatul kafirun. Untuk orang mukmin di dalam Islam, itu penjara. Dunia ini cuma penjaranya orang mukmin. Nah, kamu pikirkan itu. Dunia ini penjaranya orang mukmin. Sebagai penjara. Tidak seharusnya senang-senang di atas dunia ini. Iya, banyak dikir, banyak qiyamul lail.
Ah, cari nafkah buat anak istri. Tidak boleh mengeluh. Darren harus terima apa adanya. Ini Islam. Kalau kamu keberatan masuk Islam, mau enak-enak di atas bumi, enak-enaklah. Ikutlah orang-orang sesat, orang Kristen itu. Hah? Orang-orang kafir itu. Diskotik, main perempuan, nyuri sana, nyuri sini. Itu urusan kamu. Enak-enak. Di dalam Kristen kamu, menurut kamu, enak. Nanti di akhirat. Di barzah kamu. Merasakan nanti kamu. Memang dunia ini panggung sandiwara, sandiwaranya selesai, mati kamu masuk tanah, selesai sudah. Hidup di bumi yang baru nanti. Di barzah itu namanya barzah. Alam ada tiga. Alam kandungan, alam dunia, alam barzah. Nah iya, alam kandungan, makanya kamu belajar sama Pak Luput. Belajar sama Pak Luput. Japri Pak Luput, bro. Japri bro, Pak Luput bro. Alam ini tiga bro. Alam kandungan, alam dunia, alam barzah. Tiga alam. Saya bisa terangkan tentang alam tiga ini. Iya. Tanpa berpikir, tidak tahu seperti itu. Orang Kristen tidak mengerti seperti ini. Harus mengerti ini. Kalian dari alam mana? Kan dari alam perut. Itu alam kandungan, itu alam itu. Loh, kalian sadar? Kalian ingat di alam kandungan? Tidak ingat. Iya, di alam dunia juga seperti ini. Nanti kalau kalian masuk ke alam barzah, alam dunia ini kamu lupa. Lah ini di sini perbuatan apa yang kamu perbuat, tidak baik, baik, tidak baiknya, nanti menjadi tanggung jawab nanti di alam barzah. Diadili di sana nanti. Selesai. Muhammad menghafal, kemudian
kemudian Muhammad mendikte kepada teman-temannya untuk ditulis, bukan cuma satu orang, Bu. Ada berapa orang yang harus menulis itu? Dan itu berlangsung selama berapa lama, Bu? Selama 22 sampai 23 tahun. Wow, luar biasa kan? Dan pada saat dia hidup itu kan belum belum ada Al-Qur'annya. Nanti mungkin setelah 20 tahun atau setelah 15 tahun kemudian baru itu tulisan-tulisan itu dikumpul-kumpulkan. Dikumpulkan kemana-mana, ada yang ditulis di pelepah-pelepah kayu, ada yang ditulis di tulang-tulangnya apa nih, tulangnya unta, ada yang ditulis di batu-batu, aneh kan? Itu ditulis nanti sekian tahun, puluhan tahun baru dikumpulin, mungkin 20 tahun, 15 tahun, baru dikumpulkan, dikumpulkan menjadi satu kitab, aneh-aneh-aneh din ajaib, oke? Dan yang menulis itu siapa? Bukan nabi, orang biasa. Itu pun diturunin dari sini. Yang menghafal itu sendiri orang tidak bisa. Bagaimana Muhammad bisa menghafal sementara dia tidak bisa membaca? Aneh toh? Aduh, Anda ini ngomongnya curhat nih. Harusnya itu Anda bertanya, bukan memberi pernyataan. Justru itu makin menguatkan. Yang menulis itu para sahabatnya Nabi sendiri. Kau ngutip 23 tahun. Emangnya Al-Qur'an ini turun secara apa? Kronologi gimana ya? Cara sesuai dengan kondisi gitu. Sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat itu. Jadi berangsur-angsur, tidak langsung bluk turun jadi Al-Qur'an, tidak. Atau Al-Qur'an 30 juz dihafalkan oleh Nabi Muhammad terus didiktekan atau diimlakan kepada para sahabatnya, tidak seperti itu. Harusnya Anda bertanya dulu. Wahyu turun itu berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad itu lewat Jibril itu. Nah, para sahabat terus disampaikan ke para sahabat menulis, ada dari ya ada di tulang tulang kur, ada tulang-tulang binatang, domba atau unta. Begitu, ada yang di kulit binatang, ada yang di batu, ada yang di pelepah kurma, seperti itu. Jadi wahyu itu turun itu berangsur-angsur. Tidak langsung jebret 30 juz, tidak. Ditulis pada hidup pada saat sejaman dengan Nabi. Begitu kronologisnya. Orang-orang biasa. Oh ya, itu bukan orang-orang biasa, itu para sahabat Nabi gitu loh. Para sahabat, para muridnya. Nah, wahyu turun, umpama nih wahyu turun. Nah, umpama kita diajarkan sama guru kita A B C D. Nah, disampaikan ke murid kita nih A B C D. Begitu terus dihafalkan dari berbagai dialek. Ada yang orang dialek Syana, Yaman. Bagaimana ya Rasulullah, saya dialeknya beda nih, saya nggak bisa seperti ini. Jadi model contoh waduha, jadi waduhe. Ya wis ora apa-apa, begitu asal tujuannya pemaknaannya sama. Mekonon, ente ini so tahu ya. Aturan tuh bertanya dulu, bukan memberi pernyataan. Sekarang saya tanya, saya balik ke kitab Anda, siapa yang mencatat? Apakah hidup sejaman? Lukas dengan Markus, dengan Yesus? Enggak kan? Lukas mengumpulkan berita-berita itu untuk Theophilus yang mulia. Siapa ini Theophilus yang mulia? Mungkin Lukas diminta oleh Theophilus yang mulia untuk mencatat, mengumpulkan seperti itu. Justru ini Lukas dapat informasi dari mana? Cacing. Aduh, iblis yang ada dalam hatinya Bapak sudah mulai bergejolak ya. Baru dua nih wanita yang yang ada dalam grup ini, kalian udah kelabakan. Makanya pelajari Quran kamu dengan baik ya. Pelajari Quran ya Pak dengan baik. Semakin kalau kalian pelajari pasti kalian bingung. Lihat aja tuh Quran itu dikumpulin dari pelepah-pelepah.
itu. Terus dari tulang-tulang apa katanya, tulang-tulang tulang-tulang onta apa, aduh sebesar apa itu tulang, mau ditulis di situ. Bedalah dengan Kristen punya naskah yang jelas. Oke. Suara mama, mau suara mau suara mpok-mpok, ayah bukan urusan saya pak ya, kita kan mau diskusi. Itu Yunisara mama suaranya masih kecil seperti anak kecil ya, itu sesuai body dong. Emangnya lihat itu aja, ada orang umur-umur 20-an, 25, cowok-cowok itu suaranya bariton ya. Makanya pelajari jenis suara, Pak. Tiap-tiap orang punya jenis suara, begitu. Suara itu tidak mutlak melambangkan usia orang, oke? Tetapi kalau Bapak bilang saya udah keriput, ya it's okay. Nggak ada masalah, Pak. Aku ada di sini untuk berdebat dengan orang yang ada di sini, bukan untuk tebar pesona di sini ya. Rugi tebar pesona di sini. Cowok di sini mau tebar pesona. Oh my god. Mau dijadikan gundik. Alah. Mau dijadikan istri keberapa di sini? Aku ini orang berpendidikan, Pak. Boro-boro mau dijadikan gundik apalagi istri keberapa. Sorry-sorry aja ya, Pak ya. Ayo coba Erni, Erni kamu dengarkan orang-orang Muslim-Muslim ini. Kamu kalau saya bicara lain, kamu bisa menghandle saya. Kamu jawab. Sekarang permasalahan pertanyaan saya seperti ini, tidak mungkin kamu bisa jawab. Jadi kamu seakan-akan kamu tidak tahu dan apa namanya cuek ya. Padahal tidak bisa jawab. Bukan cuek, tidak bisa jawab. Coba dijawab itu. Firman itu maknanya apa? Dan firman itu bahasa apa? Jawab dari orang Kristen, Herni maupun Uti. Coba dijawab itu. Kamu sama Uti sudah suruh jawab itu. Baru kamu nanti tahu Bibelnya kamu itu apa. Itu kalau kamu jawab, kamu tahu, bakal tahu Bibelnya kamu itu apa. Sampah Bibelnya kamu itu. Ayo jawab ini pertanyaan Pak Loput ini. Jawab, enggak berani jawab. Katanya kamu handal. Firman itu maknanya apa dan firman itu bahasa apa? Jawab itu. Ini nanti saya uraikan. Kalau sudah kamu jawab, saya uraikan bibelnya kamu. Saya terangkan tentang bibelnya kamu. Ini dijawab dulu. Ayo. Kamu takut ya? Takut ini jawab ini. Takut. Ayo jawab itu. Akan saya terangkan tentang Bibel kamu kalau sudah kamu jawab ini. Firman itu maknanya apa dan firman itu bahasa apa? Hebat Pak Luput ya. Pak Luput ini kalau nanya-nanya, tidak ada pertanyaan yang sulit dijawab, tidak ada. Tapi uraiannya nanti kamu dengarkan. Ayo jawab. Tidak ada apa salah, tidak ada emosi, tidak ada. Baik, kalau Pak Luput mulai dulu seperti ini ya, ini. Pak Luput itu siapa yang tidak kenal Pak Luput? Dari dulu ya seperti ini. Wala, 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 wala. Dari dulu Pak Luput. Anu, apa namanya, terlalu banyak angkat besi ya ini. Iya tadi ini beban 1 kintal 20 saya coba saya angkat tadi ini. Untuk chest dada. Untuk dada 1 kintal 20 kilo saya coba saya angkat tadi. Tanpa dibantu. Jadi terlalu berat buat saya. Gitu loh. Tapi insya Allah saya kuat nanti ini. Iya, akan membentuk. Sebab apa? Otot besar ini harus 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 power yang angkat. Untuk mengeluarkan otot besar. Otot dada kan otot besar. Nah, kalau masalah seperti ini sudah biasa Pak Luput hadapi. Gitu. Sekarang yang menjadi pertanyaan saya, kenapa kamu tidak mau jawab pertanyaan saya? Kamu kenapa tidak mau jawab pertanyaan saya? Ayo jawab itu pertanyaan saya. Firman itu maknanya apa? Dan firman bahasa apa? Supaya kamu kenal dengan Bibelnya kamu. Jawab dulu ini. Oke, Pak. Sekarang begini, kita bahas tentang firman ya, Pak. Tetapi satu hal dulu yang saya ingin sampaikan kepada Pak. Firman menurut sorry, bukan. Firman menurut Kristen dan firman menurut Muslim itu beda, Pak. Jadi, kalau Bapak mau saya bahas tentang firman, Bapak harus dulu saya akan bahas dulu firman menurut
Islam, karena itu beda. Jangan dicampur adukan ya. Kalau berbicara firman dalam kekristenan itu, kita tidak pernah lepas dari logos, kita tidak pernah lepas dari rema, oke? Tetapi firman yang dimaksud dengan muslim itu beda dengan yang dimaksud Kristen ya, oke? Firman menurut muslim itu adalah perkataan dari Allah ini, oke? Sekarang, perkataan Allah itu adalah firman, sabda. Kalau nabi yang berkata itu disebut dengan sabda. Ini secara umum dulu ya. Oke. Dari Quran sendiri juga adalah perkataan Allah itu ya. Jadi Quran adalah perkataan Allah. Itu menurut firman ya, menurut Islam itu sendiri. Tetapi firman yang menurut Quran itu sendiri adalah firman Allah yang memberikan wahyu kepada Jibril. Kemudian itu sabda Tuhan yang disampaikan oleh Jibril itu itulah yang disebut dengan firman menurut Islam, dan itu disampaikan kepada Muhammad untuk dihafalkan, lalu diceritakan kepada sahabat-sahabatnya untuk dihafalkan. Oke. Nah, nanti sahabat-sahabatnya itu yang akan menulis. Jadi ada berapa tahapan, Pak? Ada berapa? 4 tahapan. Itu namanya firman itu di dalam Muslim itu sendiri. Dan setelah itu, setelah 22 tahun lebih, baru tulisan-tulisan itu dikumpulkan. Ada yang di pohon-pohon, di kulit pohon, ada di pelepah daun, ada di permukaan batu, ada di tulang belikatnya onta. Itu yang dikumpulkan. Dan pengumpulan ini dilakukan sesudah Muhammad wafat, sesudah Muhammad mati. Oke? Jadi saya mau bilang sama Bapak ya, firman wahyu yang disampaikan kepada Muhammad itu lengkapnya pada usia finishnya itu pada saat Muhammad berusia 63 tahun. Dia mendapat wahyu pertama pada usia 40 tahun, dan wahyu yang terakhir turun pada usia 63 tahun. Nah, nanti 21 Hijriyah oleh Abu Bakar, setelah 20 tahun Muhammad meninggal, baru ini dikumpul-kumpulin. Nah, sekarang pertanyaan, firman menurut Islam itu sendiri, mana sekarang bukti aslinya? Mana naskah aslinya? Tidak ada naskah aslinya, oke, Pak? Nah, sekarang itu dulu. Itu menurut Muslim, itulah yang disebut dengan firman, yaitu perkataan Allah. Prosedurnya seperti itu sampai menjadi katanya Quran yang ada sekarang ini. Oke? Bapak setuju dengan ini apa tidak? Kalau Bapak setuju, kita lanjut ke Kristen, oke? Duh, ente ini buktinya, man. Ini buktinya kan sekarang terbukti. Al-Quran itu anak kecil aja, anak balita aja udah bisa kok. Apalagi orang tua. Bisa menghafal kan? Itulah Al-Quran gitu loh. Coba Bible-mu. Hah? Isinya apa Bible-mu? Hah? Coba isinya apa Bible-mu? Tuhanku diambil orang. Tuhan meminjam keledai yang gak dibalikan. Itu firman Tuhan atau apa? Aku datang bukan membawa damai, tetapi pedang. Memisahkan anak dan ibunya atau dengan menantunya. Aduh. Ini firman Tuhan atau iblis yang bicara di sini? Apalagi isinya adalah pembunuhan. Ya, Anda melegitimasi bahwa Yesus menebus dosa manusia. Dia mati di tiang salib, ditelanjangin, harus tumpah darahnya baru dosa bisa ditebus. Gila apa ini? Sebenarnya otoritas dosa siapa sih yang memegang? Aduh, ini Bible-mu gitu loh yang kacau. Kami tidak bingung dengan Al-Quran-ku. Tidak. Justru aku punya kebanggaan dengan Al-Quran. Kalau dibandingkan dengan kitab yang lain, berani diadu saya kitab Al-Quran dengan kitab Anda. Mana yang sesuai ilmu pengetahuan? Ayo kita diadu. Bagaimana Nabi Muhammad tahu bahwa di dalam lautan ada gunung api yang gak pernah padam? Apakah Nabi Muhammad pernah sekolah sains? Coba, apakah pada saat itu sains sudah masuk, sudah beredar?
Pada saat zaman Nabi Muhammad bersabda, itu harusnya Anda berpikir. Jangan Anda merasa diri Bible-mu kurang bermutu, menjelek-jelekan, memburuk-burukan Al-Quran. Begitu, nggak boleh seperti itu. Nggak boleh seperti itu. Terima aja legowo bahwa Bible-mu kurang bermutu, udah aja gitu. Mana Pak Damai? Pak Damai mana? Sok memberi nasihat, sok memberi perhatian, sok memberi apa namanya? Mana Damai ini mana? Ayo ini lagi minta dikasih pengertian juga ini. Mana Damai? Ayo maju sini. Hadapi Pak Luput sini, guys. Kafir kalam semua ini, mayan fak. Enggak ada apa-apanya kalian ini. Benar-benar penjelasan ongol-ongol, nggak ada isinya. Intinya apa yang kamu katakan itu, Syabur, Injil, Torah, itu apa kitabnya Tuhan, itu aja yang kamu bisa bilang. Apa perbedaannya antara Injil, Torah, dan Syabur? Apa perbedaannya? Pastilah berbeda dari segi isi, oke? Mana Herni tidak berani jawab pertanyaan saya? Makanya tak bilang apa. Oleh yang asumsi kowar-kowar, dikasih pertanyaan segampang mungkin, tidak mungkin bisa berani jawab. Kalau dia berani jawab, keluar satu tumbuh 1000 buat saya. Makanya Pak Luput di sinilah. Handalnya Pak Luput itu di sini. Ya, itu pertanyaan gampang sekali kok. Maknanya firman itu apa? Ya, maknanya firman itu apa? Yang kedua, firman itu bahasa apa? Enak kan? Terasa enak kan pertanyaan itu? Terasa tapi ya, terasa enak ya. Kalau dikasih makanan yang enak, tampak enak, jangan asal dimakan. Tabayun dulu, lihat dulu makanan itu. Jangan sampai dalamnya ada racun atau bomnya. Iya, kecuali orang yang kenal betul-betul kamu. Kamu dikasih sama orang yang kenal betul-betul, baru kamu makan. Tapi kalau dikasih tetangga, hati-hati. Jangan asal makan. Makanya aku kan luruskan dulu pemahamannya Pak Lopot. Karena aku tahu Pak Lopot itu punya pemahaman yang sangat rendah dan sangat sempit. Makanya pertama aku bahas dulu sesuai dengan versinya Muslim. Nanti setelah itu aku bahas sesuai versinya Kristen. Sedikit, ada sedikit sekali, ada sedikit yang sama, tetapi lebih banyak yang tidak sama, oke? Karena kalau aku mau bahas tentang Kristen, Bapak pasti puyeng, bisa-bisa Bapak pingsan. Karena aliran darah ke otak terputus, Pak. Thank you. Jadi kalau hadis itu yang menceritakan jelas kehidupannya seperti apa. Nah, kalau Bible itu aneh. Segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan. Yang mana disampaikan? Hah? Karena tidak punya kitab mereka, ucapan Yesus yang disampaikan tidak ada. Akhirnya para penyesat ini menulis sejarah-sejarah. Ya memang ada banyak yang benar sejarahnya Yesus itu. Misalnya dia mengaku utusan apa, itu benar ya. Yang salah itu ketika oleh ajaran pagan Yunani, malah dia dianggap seperti dewa yang menjelma. Itulah ya. Makanya mentuhankan Yesus itu sama dengan mentuhankan Allah, karena menjelma. Kan gitu kan? Nah, ini yang salah. Makanya orang Kristen itu kalau debat dam mungkin menang. Orang Kristen itu udah tahu apa-apa. Makanya ketika aku nantang siapapun, pendeta manapun, ayo kalau berani. Asalkan pakai dalil, tidak ada yang berani. Kecuali Islam. Saya mau nantang Islam, debat ayo tentang Al-Quran, hadis. Tidak usah debat. Seumur hidupnya bertanya silakan. Gitu. Wong ngajar kalau ajaran itu benar ya. Jangankan debat, disuruh bertanya saja mau. Nah, kalau Kristen, siapa yang berani? Pendeta mana? Lawan saya yuk. Tentang Yesus itu. Tuhan apa bukan? Enggak mungkin berani mereka. Wong mereka enggak tahu apa-apa. Jadi Kristen itu aneh ya. Mereka mengaku punya kitab. Saya tantang, ayo. Mau pakai dalil apa kamu tentang kitab kamu itu? Siapa Yesus itu menurut kitab yang kamu imani? Enggak mungkin berani. Karena saya sudah hafal kitabnya. Ya kamu curhat aja gitu. Yang gak boleh tuh kamu pakai dalil mentuhankan Yesus. Kalau cuma curhat ya, tak biarin aja, silakan dilanjut ya.
Ini kamu ini tidak niat jawab ini. Kamu niat, ya niatnya seperti ini. Makanya tak bilangnya apa. Kamu ini pandainya mana? Kepinterannya kamu ini mana? Sudah kamu jawab itu pertanyaan saya. Mau kamu jawab dengan keadaan Kristen, keadaan Muslim. Pokok jawab itu sudah. Tidak usah panjang lebar, Herni. Jawab sudah. Ini sampai saya sekarang di-tag sama anu Pak siapa Pak Damai ini. Tapi tetap saya ngetik kamu. Iya, coba dijawab itu sudah. Maknanya firman itu apa dan firman itu bahasa apa? Jawab. Herni dari orang Kristen unyu-unyu mau menjawab. Jawab. Loh, kalau Pak Luput memang seperti ini orangnya Herni ya. Semua orang tahu itu. Ayo jawab itu. Jawab. Cuma Pak Luput tidak mau perempuannya seperti kamu. Tempat jelek. Cari yang cantik, yang misik perawan. Bukan yang sudah horn. Tidak. Mbok-mbok. Buat apa mbok-mbok? Ayo jawab itu sudah pertanyaan Pak Luput. Tambah panjang ini. Herni, pertanyaan Pak Luput. Tolong Herni, buat PR ya. Kalau tidak bisa jawab, buat PR. Rundingan sama orang Kristen-Kristen lainnya Herni ya. Itu pertanyaan Pak Luput. Maknanya firman itu apa dan firman itu bahasa apa? Itu buat PR Herni ya. Buat PR, 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 PR. PR itu Herni. Ini iblis-iblis keluar semua sekarang. Sore-sore iblis-iblis keluar semua. Ini ada lagi kejawen ini yang keluar. Wibowo. Ketuhanannya kejawen ini Wibowo ini Hono Coroko. Tuhannya siapa? Hono Coroko. Kamu tidak usah ngotot untuk membenarkan pernyataan Quran kamu di bawah pohon kurma. Katanya Quran kamu itu penyempurna. Oke? Harusnya dia memberikan informasi yang benar dong. Kok Yesus lahir di bawah pohon kurma, sementara di Kristen Yesus lahir di kandang domba di Bethlehem. Oke? Nggak ada satu kata pun di situ ditulis bahwa di bawah pohon kurma. Oke? Terus kamu juga mengatakan di Qurannya kamu Isa itu tidak disalib, tetapi diserupakan wajahnya, dan Isa itu diangkat kemana? Ke surga yang menurut kamu. Kenyataannya di Israel sana ada bukti sejarah yang mengatakan tempat Yesus disalib dan tempat bekas kuburan Yesus itu sendiri. Dan oke, di mana Yesus itu terangkat ke surga, itu ada buktinya di Israel sana. Oke, itu yang perlu kamu tahu. Jadi informasi yang di Quran kamu itu Isa yang lain. Itu Isa, mungkin itu nabi kamu yang namanya Isa. Kita nggak tahu. Oke, karena beda. Kalau kamu mau menyinggung bahwa istilah Isa itu juga di orang Kristen Arab, it's okay, itu benar. Tetapi orang Kristen Arab mempercayai Yesus itu, Isa itu, yang disalib, yang lahir di Bethlehem. Oke, beda kan? Kamu sudah hafal kitab ayat aku, tetapi kamu sampai hari ini tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Aneh toh. Kamu membaca kitabnya aku, tetapi kamu tidak mengimani. Untuk apa? Oke, kamu mau berdiskusi dengan saya, kok tidak bisa akan mendiskusi dengan saya? Karena kamu menghafal, tetapi kamu tidak mengerti kitab aku. Kalau kamu menghafal dan kamu mengerti kitab aku, kamu sudah percaya Yesus sebagai Tuhan, oke? Yang kamu percaya itu ya kitab kamu. Bagaimana standar pemikirannya kamu itu Al-Quran, kamu ingin mengotak-ngatik Alkitab? Bullshit. Apa yang mau diskusi sama sampean, Bu? Sampean aja udah banyak menebarkan fitnah. Tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Gimana mau diskusi? Diskusi itu, Bu, sesuai dengan saya yang bilang, Bu, ya. Ibu berani menyatakan, berani bilang statement 4 bulan yang lalu bilang seperti itu, bla bla bla, tetapi buktinya tidak ada. Apa itu, Bu? Diajarkan seperti itu Kristen, Bu. Diajarkan fitnah seperti itu, Bu. Tidak bukan Kristen ya, kalau belum fitnah ya. Berusaha mempertahankan suatu ajaran kebohongan dan kebobrokan itu dengan cara memfitnah-fitnah. Seperti itu, Bu. Kasihan si ibu ini. Sekarang begini, kamu kan bilang di VN kamu yang di atas, ya. Silakan bertanya tentang Quran kamu. Oke, sekarang saya mau bertanya, kalau kamu kuasai. Tolong jelaskan versinya kamu, versi Qurannya kamu itu tentang Torah. Apa itu Torah menurut, jangan ambil di Alkitab loh, oke? Apa itu Torah menurut Quran kamu yang ada dalam Quran itu? Apa itu
Injil, apa itu apa Zabur? Jelaskan ke aku menurut versinya Quran kamu. Karena kan dalam Quran kamu dikatakan percayalah kepada Injil, Taurat dan Zabur. Itu pertama, kedua. Mana ayat? Kamu kan nantang banget ya. Kamu antri anti banget ya. Dari atas sampai sekarang kamu nggak bisa menunjukkan kepada saya apa yang kamu klaim, apa yang kamu komplain tentang ketuhanan Yesus. Buktikan di Qurannya kamu, ada nggak Yesus itu ya di dalam Qurannya kamu itu mengatakan Qurannya bahwa Yesus itu yang lahir di Nazaret, bukan Isa ya, bukan Isa, yang lahir di Nazaret bukan Tuhan. Itu tunjukkan. Kalau memang ada dalam Qurannya kamu, ya wajarlah kamu komplain ke Kristen. Itu saya bisa masuk akal. Tetapi kalau tidak ada, kenapa kamu mau komplain? Berdasarkan apa? Berdasarkan Isamu itu. Aduh, Ustadz apa nih? Memalukan banget ya, kamu merasa dirimu pintar, tapi jawab pertanyaan ini saja kamu nggak bisa, oke? Oke, saya jawab pertama. Apa Taurat, Zabur, ya Injil itu apa? Itu nama firman Allah atau kitab ajaran yang dibawa oleh para nabi. Zabur Daud, Taurat Musa, Injil, Isa. Sama seperti ketika Allah menceritakan para nabi, ya. Ibrahim, Isa, ya, Isa Yesus, Ibrahim, Abraham, Musa, ya Musa, Daud, ya David kalau Danu itu ya. Nah, kalau bahasa Inggrisnya gitu tuh ya, atau bahasa bahasa lain di luar Arab lah. Itu sama orang satu itu. Ya. Kitab. Kenapa kok dibahas? Karena memang semua kitab itu adalah kitabnya Allah. Ya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Min qablik itu apa? Taurat, Zabur, Injil. Jadi Allah menceritakan karena memang kitab-kitab itu adalah kitabnya para nabi yang mana diutus oleh Allah juga. Nah, yang aneh itu kamu. Kamu punya nabi yang kamu tuhankan Yesus. Ya, Yesus kok tidak menceritakan tentang nabi-nabi sebelumnya, coba. Seharusnya diceritakan juga akhirnya karena tidak diceritakan kamu mengambil perjanjian lama. Dijadikan satu dengan perjanjian baru supaya kamu punya cerita tentang nabi-nabi yang lain. Nah, kalau Islam enggak. Islam diceritakan oleh Allah semua utusan Allah. Ya, mulai dari Adam sampai ke Yesus. Diceritakan semua. Siapa menceritakan? Ya, Allah melalui para melalui Nabi Muhammad. Enak kan? Sehingga umat Islam itu tahu. Nah, kamu coba, Yesus mengenalkan Tuhan kan? Apakah Yesus oleh Tuhannya diajarkan tentang para nabi? Diajarkan apa enggak? Coba, Daud, Salomo itu coba dalam versi perjanjian baru. Ada enggak? Udah ada tanah itu kan. Katanya kamu punya kitab. Ya, katanya Yesus itu utusan penyampai firman. Mana kok ada cerita-cerita? Kalau Al-Qur'an kitab suci ada ceritanya semua. Ya. Nah, justru yang aneh itu kamu. Kedua, Al-Qur'an mana yang menjelaskan bahwa Isa bukan Tuhan? Loh, memang bukan Tuhan. Jangankan Al-Qur'an, walaupun Bible, ada nggak Yesus itu bukan Tuhan? Gak ada, itu tetap karena memang dia bukan Tuhan gitu loh. Karena dia mengaku utusannya Tuhan. Ngapain? Ada kalimat saya Tuhan. Ya, tidak mungkin ada. Sama seperti ada nggak Musa di dalam Al-Quran bukan Tuhan? Ya, nggak ada. Semua para nabi nggak ada dalam Al-Quran bahwa dia bukan Tuhan. Karena apa? Karena memang bukan Tuhan. Kamu itu aneh. Jangankan Yesus. Semua para nabi dalam Al-Quran memang nggak ada kalau dia keterangan bahwa dia bukan Tuhan. Jangan cuma Yesus dong, semuanya. Jangankan dalam Al-Quran, dalam Bible kamu nggak ada juga. Karena memang Yesus mengaku utusan Tuhan. Untuk apa kamu cari kalimat dia? Dia bukan Tuhan. Hah? Wong dia sudah mengaku memang bukan Tuhan. Makanya kamu itu kalau mentuhankan Yesus, jangan pakai kitab. Mau pakai perjanjian lama, perjanjian baru, mau pakai Al-Quran, mau pakai apapun, jangan. Karena semua kitab itu samawi. Kalau kamu ingin mentuhankan Yesus, pakai ajaran pagan. Contohnya, ya, ajaran Son Gokong, menjelma-menjelma inkarnasi. Ajaran India, dewa bisa menjelma jadi manusia. Nah, pakai itu kamu. Kalau kamu pakai kitab samawi, baik itu Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, tidak bisa. Karena semua ajaran samawi itu mengenalkan Tuhan itu esa, tidak tampak. Kamu tidak bisa melihatnya, mendengar suaranya pun tidak bisa. Itu karena samawi. Nah, kalau Kristen kan pagan, mau pakai kitab itu, ya tidak bisa. Oke? Nanya ke Israel, ya, paling kamu ditampar kamu. Penjelasan odong-odong. Tahu nggak kesimpulan yang aku bisa dapat dari penjelasan kamu tentang Zabur, Injil, dan Torah? Kamu tahu apa yang saya bisa dapat?
itu adalah kitab dari Tuhan. Itu aja. Pengertiannya sendiri nggak ada, nggak dapat. Ah? Makanya jangan ngomong kalau nggak mengerti. Mau tahu tentang itu, baca Alkitab. Di dalam jelas semua. Oke, penjelasan apa isinya Torah itu. Sabur itu apa isinya? Injil itu apa isinya? Baca di Alkitab. Katanya Alkitab, katanya Quran itu sebagai penyempurna. Jawabannya aja. Anak TK juga, anak PAUD juga bisa menjawab itu. Injil, Sabur, dan apa tadi? Injil, Sabur, dan Torah itu adalah kitabnya Tuhan, sama seperti yang diberikan kepada para nabi. Apa yang bisa didapat? Namanya aja sudah beda. Injil, Torah, dan Sabur. Pasti ada perbedaannya. Pasti ada pengertian yang lain. Tobat. Canda loh. Ya, Injil, Taurat, Zabur yang ada di dalam Al-Quran yang diturunkan Allah kepada para nabi, yaitu Daud, Musa, dan Isa, itu mengajak kepada untuk penyembahan Allah satu-satunya. Begitu. Nggak ada perbedaan, isinya sama, mengajak kepada penyembahan kepada Allah. Itu yang ada di dalam Al-Quran. Itu loh. Ya. Coba lihat di Quran surat Al-Baqarah. Di situ kan bercerita tentang Musa kan? Di situ intinya adalah mengajak ke ketauhidan, yaitu penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apalagi coba lihat kisah Isa di dalam Ali Imran. Di situ Isa mengajak umatnya orang Israel adalah untuk mengenal Allah satu-satunya. Jadi apalagi satu tujuan mereka, satu misi mereka. Ya. Nah itu kan ya, namanya tanda-tanda tidak tahu apa-apa ya kayak gitu. Taurat itu kepada Musa untuk umatnya. Isinya apa? Lo namanya aturan, baik itu yang haram, halal, perintah, larangan, ya gitu. Bu, memang Allah mengutus utusan, utusan ini diberi ajaran, tujuannya biar manusia tidak ngawur. Masalah makanan diatur, mana perintah, mana larangan diatur. Kitab-kitab itu isinya semuanya kayak itu. Injil ya sama sebenarnya, hanya saja karena Yesus tidak punya umat, kan ditolak oleh umatnya, ya sudah selesai. Kristen loh, Kristen itu penyesat ajaran Yesus. Makanya tidak ada yang berani debat dengan saya pakai dalil itu. Kristen penyesat ajaran Yesus, saya yang meluruskan ajaran Yesus. Siapa yang berani lawan saya? Ayo, langsung pakai dalil tadi. Hah? Tidak ada kan? Nah makanya, siapa yang lebih paham, saya atau Kristen? Ya Kristen, ayo debat dengan saya. Sih, gampang kalau saya itu. Kamu mengatakan membantah ketuhanan Yesus. Loh, dengan kamu mentuhankan Yesus, berarti kamu mentuhan, maaf, menyesatkan ajaran Yesus. Berani kamu debat dengan saya langsung dalil? Ayo, berapa banyak dalil yang kau, ya, ucapan Yesus kalau dirinya Tuhan? Lalu berapa ribu dalil nanti agar saya hafal nanti? Bahwa dia utusan, nabi, penyampai firman, dan dia mempunyai Tuhan. Berani kamu debat dengan saya? Takut tak tahu kamu penghafal. Kalau gitu panggil pendeta kamu ke sini. Oke? Okay? Udah, kalau kamu bilang aku nggak punya apa-apa, ya udah jangan diskus sama aku. Tetap aja bertahan dengan kebodohanmu. Kamu aja nggak bisa membedakan apa itu Syabur, apa itu Torah, dan apa itu Injil. Baru kamu bilangnya aku bodoh. Dari kecil aku udah bergaul dengan kitab-kitab ini ya. Dari kecil aku udah tahu tentang kitab ini. Kenapa aku berani berdiskusi sama kamu? Kenapa aku berani mempertanyakan itu? Kalau aku tahu, pasti aku tahu, tetapi aku malas untuk membagikan. Silakan kalian bertahan dengan kebodohan kalian sendiri, supaya kalian sadar bahwa Quranmu itu tidak seperti yang kamu bayangkan. Quranmu itu adalah buku yang sangat membingungkan. Oke, okay? Nah, supaya bagi siapa yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal, tidak binasa, coba percaya kepada dia. Nanya kamu, siapa kamu Yesus? Oh, saya Tuhan, apakah seperti itu? Hah? Kan gitu kan? Nah, kamu tuh taunya kayak gitu, tapi kalau ditanya, oke,
Barang siapa yang percaya kepada dia, oke, saya ingin tahu, percaya sebagai apa? Sebagai Tuhan, mana dalilnya? Inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal aku sebagai Tuhan, ada nggak? Kan memperoleh hidup yang kekal kan? Tidak binasa kan? Lalu dalilnya, percaya sebagai apa? Sebagai Tuhan, oke, mana dalilnya? Memperoleh hidup yang kekal itu mentuhankan dia, ayo. Ya tidak mungkin berani kamu lawan tahta. Papa, mau segini ke segitu, kek, nggak peduli ya. Aku lagi nggak mood ya, karena aku mau istirahat dulu, aku mau makan malam dulu. Nanti kita lanjut lagi ya. Tuh ada ibu yang lain ya mungkin. Oke, okay, atau kalian aja diskusi-diskusi situ, siapin materinya, oke? Okay? Materinya mau diangkat tentang apa, oke? Okay? Siapin aja dulu. Nanti kalau udah materinya udah fix semua, oke, okay. Aku masuk diskusi kembali, nggak masalah, tenang aja, oke? Okay? Cuman aku apa ya, aku malas ya kalau udah menyinggung pribadi, tapi nggak masalah kok, nanti dilanjut lagi, oke? Okay? Untuk kali ini aku mau makan malam dulu ya, perut aku udah keroncongan nih, thank you. Itulah ketika Anda memfitnah itu ajaran agama, malah Rasulullah yang kamu fitnah. Punya istri poligami 21, aku kejar, kamu enggak jawab. Itu sakitnya seperti itu, bahkan lebih. Kalau kami ini dihina pribadi kami, it's okay. Tapi ketika ente menghina Nabi, menghina Al-Quran, menghina Allah, itulah saya lebih sakit daripada Anda, tahu nggak? Seperti itu, Herni. Ya, makanya di sini kamu jangan munafik gitu. Yang emosi kamu, gitu. Kamu nggak, saya nggak menghina. Justru kamu dari kemarin kamu sudah menghina. Ketika kamu memfitnah, ketika kamu berbohong, itu adalah sudah menyakiti hati semua umat muslim, bukan lagi di Indonesia, satu dunia. Karena umat muslim itu satu sakit semua. Begitu, ya. Wah, punya pacar bule gitu, dari mana-mana ya. Terus gak mau, dikatakan girang gitu. Wah, kamu ya. Kamu itu ya, menghina Rasul sehina-hinanya. Ya, dari dulu sampai sekarang pun begitu kamu. Kamu di grup DPM juga menghina juga. Ya kan, kamu di sini juga menghina juga. Di mana grup pun kamu menghina. Ya saya bukannya nggak kenal kamu. Saya tahu kok kamu itu gimana diskusinya, Henry. Ya, Herni. Ya. Siapa bilang kita nggak pernah jumpa? Ya. Saya itu menyimak kok kalau kamu diskusi itu. Saya juga pernah dengar kamu di grupnya Om Zev. Ya. Saya juga sering sebelum saya keluar dari grup itu, ya. Udah paham kok style dirimu. Jadi kalau kamu bilang kita menghina, kamu jangan menghina kalau nggak mau dihina. Gitu aja, simple. Rule-nya itu simple. Ya, belajar untuk saling menghormati, ya, biar orang itu segan kepadamu. Ya kalau kamu juga caci maki, hujat-hujat, ya mana ada ya kita itu angkat topi kepadamu, apalagi membalas apa omonganmu dengan baik gitu. Ya, enggak ada kamu, aku mau menangis hanya karena masalah begini. Masalah begini kecil, kamu tahu enggak? Aku hanya mau peringatkan kamu supaya kalian sopan. Oke? Okay? Supaya kalian itu bisa berdiskusi dengan baik dengan siapapun. Oke, okay? Jangan hanya tingkat daerah, tingkat dusun. Ini ya tingkat dusun nih. Kenapa kamu nggak belajar untuk menjadi seorang debater yang tingkat internasional ya, yang punya dalil yang bagus, ngomong yang bagus ya? Kasihan kamu ya. Kalian harus banyak belajar. Untuk apa nangis untuk masalah begini? Hah? Aku bukan wanita seperti itu, maaf ya. Sorry-sorry aja ya. Banyak grup yang aku masukin ya, masuk ya, banyak grup yang aku masuk di dalamnya. Silakan tanya siapa aku. Pernah ada yang berhasil video call dengan aku? Coba silakan. Ah, nggak pernah ada yang berhasil.
Kan aku bukan wanita bodoh yang kalian pikirkan ya, atau wanita murahan yang kalian pikirkan. Maaf ya, aku punya pendidikan ya. Kelas aku bukan kelas dusun, oke? Okay? Justru saya kasihan sama Anda, ya. Anda kan emosi, ya. Sakit kan? Sakit hati kan? Ya begitulah kami ketika kami dihina Nabi kami. Itu kamu baru pribadi. Kami ini Nabi kami itu. Umat yang istilahnya Nabi yang dihormati semua umat Muslim seluruh dunia. Begitu. Ya berpikirlah dia, berpikirlah. Kalau Anda mau sopan ya hargai diskusi yang benar. Kedepankan data, kedepankan dalil. Jangan fitnah, jangan buat pernyataan begitu. Kami dari umat Muslim nggak pernah ada yang membuat pernyataan. Pertanyaan. Kau tanya si Jo tuh ya, yang menurut Anda itu istilahnya suka apa? Suka menghujat. Dia nggak menghujat. Dia bertanya. Tanya sendiri ke oknumnya. Ada orangnya di sini. Tanya sendiri. Apakah si Jo suka membuat pernyataan? Yesus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Enggak. Tapi yang dikedulukan apa dulu? Pertanyaan. Itulah dari pihak Muslim. Saya meneliti, saya menganalisa. Semua debater-debater Muslim di sini semua bertanya. Membuat pertanyaan gitu. Nah, setelah saya melihat debater-debater Kristen selalu membuat pernyataan. Karena apa? Kami ini punya rem. Ketika kami memfitnah, kalau tidak ada data dan dalil, kami berdosa. Tapi kalau Anda mau asumsi, kayak mau apa babat habis. Ya, yang penting pernyataan. Begitu kan? Sampai Islam juga Anda seenaknya aja kan, seenak udah kan membuat pernyataan, tapi kami tidak. Kami selalu mengedepankan pertanyaan. Betulkah seperti ini? Betulkah seperti ini? Apakah seperti itu? Apakah seperti ini? Justru Bible Anda. Ya, Anda ini selalu ditabokin dengan Bible Anda. Anda ini selalu berlawanan dengan Bible Anda. Anda harusnya mikir, begitu loh. Anda harusnya berpikir, kaji kitab Anda, kaji Bible Anda. Kaji Bible Anda. Tapi dengan apa? Dengan otak, memakai otak membacanya. Dengan akal pikiran, ya. Gunakan akal kebenaran. Bukan hanya doktrin, dogma. Apa kata gereja, kata pendeta, begitu-begitu. Jangan. Kita ini bukan tentara. Gitu kan. Kita ini dibekali, ya Allah, itu apa? Akal, logika. Bukan katanya-katanya, bukan. Bukan siap-siap-siap, bukan. Karena apa? Ajaran agama itu bukan dogma, bukan doktrin. Kalau udah kenyataan, gak usah malu, gak usah marah. Kecuali kamu benar-benar bukan girang gitu loh. Cita-citanya, Tan. Cita-citanya ingin pacar bule. Gitu. Tapi yang gak tahu kesampaian atau tidak sih, gak tahu. Tapi saya gak mau fitnah gitu loh. Ya udahlah, kasihan juga. Nanti kabur dia nanti. Udah, aku mau ngopi aja lah. Jangan gitu, Tad. Diem aja dulu di sini. Ngapain? Aduh, Ustaz, jangan, Tad. Berdebat aja, ya dialog aja. Jangan. Ngopi-ngopi. Yaudah, ngopi. Bagi dong kopi. Emosi ya, Pak, ya. Saya hanya mempermalukan kalian aja bahwa ngomongnya kalian itu tidak bagus. Supaya kalian sadar, karena di dalam grup ini itu sudah menjadi habit ya, orang itu memaki, mengeluarkan kata-kata kotor. Kalau kalian di dalam grup ini mengeluarkan kata-kata kotor, jangankan laki-laki, perempuan juga begitu. Keluarkan kata-kata kotor itu jadi habit buat kalian ya. Kamu anggap biasa itu. Itu yang aku peringatkan ke kamu. Aku gak sakit. Tuhanku aja kamu hina-hina seperti itu, gak ada pengaruhnya buat aku. Cuman aku kasihan sama kalian. Kalian kalau melakukan kata-kata kotor itu kepada orang lain, walaupun itu tidak benar, ya, kalian merasa biasa.
Karena itu sudah menjadi habit kalian, habit kebiasaan yang buruk buat kalian, oke? Kamu sadar nggak itu ya? Begitu yang diajarkan di agama kamu? Semakin kamu mengenal Quran, semakin busuk mulutmu? Saya juga kasihan sama kamu. Juga kasihan kepada Yesus. Yesus capek-capek diutus oleh Tuhannya supaya manusia tidak pagan. Malah setelah Yesus tidak ada, kamu pagankan, menambah pagan. Padahal Yesus diutus supaya manusia bertauhid. Oleh Kristen disesatkan ajaran, malah Kristen nambah ajaran pagan. Coba, siapa yang tidak marah? Diajak debat gak mau. Makanya lawan Kristen itu Yesus. Musuh terbesarnya Kristen itu Yesus. Dipertemukan gak mau. Saya pewakilnya. Mau kamu sih? Gak usah marah-marah. Kalau kamu ngatain orang, kamu seenaknya. Tidak ada hukum masalah Tante Girang itu, Erni ya. Sudah, biarkan Tata mau bilang apa, kamu jawab saja, Erni. Tidak usah marah-marah seperti itu, nyantai saja. Saat ini kamu kena batunya. Marah, buat apa mau marah, Erni? Tidak usah marah. Udah wajar ya. Diskusi itu wajar. Ada, kamu dikatakan Tante Girang, kamu dikatakan apa, ya sudah biasa itu, untuk don rekreasi ya. Sudah biasa lah ya. Kasih pertanyaan lagi sama Tata itu. Kamu dikatakan girang, ngambek, Yesus kamu sesatkan, kamu kira saya tidak marah? Ajaran Nabi disesatkan itu, lebih marah saya dong. Kamu itu katanya Yes, pengikut Yesus ajaran kasih. Seharusnya kalau aku ngatakan girang satu kali, tambah lagi dong tahta satu kali lagi. Itu seharusnya. Kamu dites aja tidak lolos kamu. Gitu ngaku pengikut Yesus kamu. Tata dilanjut. Tidak usah diturut itu. Kasih pertanyaan lagi Tata. Emang kamu mau bilang tante girang, tante basah, tante kering, tante penyek. Sudah tidak apa-apa, sudah biasa. Soal diskusi ya, diskusi mau nyerang apa, mau nyerang ini. Untuk diskusi sudah wajar Tata. Ayo lanjut Tata, lanjut. Kasih pertanyaan Herni itu. Kasih pertanyaan dia. Kata-kata kotor yang mana? Kata-kata yang kotor. Di mana kata-kata yang kotor? Debater-debater Islam di sini. Kalau nggak dimulai nih. Nggak bakalan seperti ini. Kami ini sesuai dalil. Sesuai dalil yang ada di Bible Anda. Silakan Anda tengok Bible Anda. Ketika aurat gitu kan. Ketika aurat dibicarakan seenaknya aja kan. Ohola ohliba kan. Tahu kan dalilnya kan. Itulah. Harusnya Anda bisa menjelaskan. Menjelaskan Bible Anda, Alkitab Anda. Kalau benar itu Alkitab gitu. Ya. Ini mau bagaimana ini? Mau pindah ke topik ini nih. Jadi bagaimana Anda? Oh, jadi menurut Anda kalau Tuhan Anda dihina itu oke, enggak apa-apa gitu. Tapi ketika pribadi Anda dihina, Anda meradang begitu. Kok sebaliknya ya dengan Islam? Kalau kami-kami yang dihina, it's okay. Ya. Enggak masalah. Tapi ketika ajaran agama kami, ajaran Allah kami, ya, ketika Allah kami dihina, ketika Nabi Muhammad kami dihina, ketika Al-Qur'an kami dihina, itu kami meradang. Tapi dengan cara apa? Kami tidak bisa apa-apa. Iya kan? Selain apa? Dengan argumen. Dengan apa? Dikedepankan dengan apa? Akademis. Kita jawab fitnahan-fitnahan lu. Kayak kemarin ente kan ngomong istri Nabi Muhammad ada 21. Setelah saya buka tafsir, setelah saya buka hadis, ternyata ada 13. Saya langsung ucapkan semua oknum-oknumnya. Ketika Anda saya kejar kan gak menjawab kan? Ya. Satu contoh aja Fatimah kan bukan binti Abu Bakar Raja Fatimah. Iya. Tapi ada enggak istri Rasulullah yang bernama Fatimah?
Kalau memang ada, binti apa? Nah setelah itu ada lagi mungkin kan? Karena lebih dari 13 kan? Coba paparkan itu dulu. Kalau sesuai data itu oke. Mungkin keilmuan kami ku yang berkurang, yang nggak tahu. Anda yang lebih tahu. Tapi buktinya mana? Nggak ada kan? Anda nggak menjawab sama sekali. Oh gitu ya caranya debater Islam bicara ya. Begitu ya. Sambil bicara kotor segala macam. Begitu ya caranya ya. Kasihan sekali kamu ya. Masalahnya aku gak mau terbiasa dengan cara kalian. Aku gak mau. Aku gak mau kotorin mulut aku dengan bicara yang gak bagus seperti itu. Oke, kalau kalian mau tetap seperti itu silakan aja. Tetapi kalau kalian bicara kotor, aku gak mau lanjut. Oke, aku cuma mau melayani orang yang bicara yang baik. Oke, silakan kalian mau bicara apa saja, tetapi tolong jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang kotor terhadap orang lain yang belum tentu itu benar. Oke? Coba kalau istrimu dikasih gitu, kamu suka nggak? Pasti kamu marah, toh? Oke? Jadi belajarlah menghargai orang lain. Belajarlah mengeluarkan kata-kata yang walaupun keras kata-kata kalian, tetapi kalau kalian bisa mengeluarkan itu tanpa memaki orang lain mengeluarkan kata-kata kotor, orang akan tetap respect dengan kalian. Tetapi kalau kalian mau tetap seperti itu, oke silakan aja. Menjadikan habit bicara kotoran kalian itu, jadikan habit aja, oke? No problem buat aku sih, silakan aja, oke? Silakan cari debater-debater Islam yang versinya, yang levelnya seperti minimal nih, sama lah dengan si Ferguson, ada nggak? Ada nggak? Ayo. Coba tampilkan di sini, ada nggak debater Islam yang suka menghujat Yesus levelnya sama dengan Ferguson, ada nggak? Nggak ada kan? Nah, ketika saya ngomong, oh masa Tuhan disalib? Ya memang benar kan, kenyataan kan? Tuhan Anda disalib. Oh Tuhan Anda ditelanjangi? Ya memang benar kan, Tuhan Anda ditelanjangi? Fakta kan? Itulah kami gitu loh. Itulah kami. Sesuai yang ada di lapangan. Real. Sekarang saya tanya Anda, ada nggak seperti debater-debater Islam yang seperti mulutnya si debater Kristen si Ferguson? Nggak ada kan? Disitulah kamu harusnya berpikir, Herni. Ya. Kalau ente orang berpendidikan. Ya kalau nggak, ente orang bukan orang berpendidikan, ya it's okay. Ya. It's okay. Ngapain aku pusing? Itu terserah Anda lah. Tinggal Anda pilah-pilah. Tinggal Anda pilah-pilah, silakan Anda berpikir. Karena Tuhan itu memberi kepala manusia itu dengan isinya. Walaupun tidak kelihatan, tapi maknanya luas gitu. Ya. Silakan Anda berpikir. Silakan cari. Udah mau ngotorin mulut, wah sok bersih mulutmu. Mulut atas bawah sudah robek semua, udah kotor semua. Kata-kata kotor yang mana? Coba you bagi tahu, biar kita tahu. You pak mengatakan kita mengeluarkan kata-kata kotor itu kata-kata kotor yang mana? Coba you bagi tahu. Coba jelaskan bagi kita-kita, biar kita tahu ya. Udah kalau gitu jangan tante girang deh Tat ya, tante sedih. tante girang kan ya, tante girang kan berbahagia gitu kan. Orang bergirang kalau saya deh disebut om senang. Oh, senang enggak apa-apa, gue senang gitu kan. Tante girang, oh berarti senang tante girang ya, girang terus gitu loh, bahagia gitu loh. Yaudah ganti aja jadi tante sedih. Tante galau. Bang, itu pilih Yahudi yang belakangnya 557 sama... Aku kayaknya udah gak mood ya untuk lanjut. Besok-besok aja ya, Pak. Masalahnya aku gak mau ada transfer roh ke dalam diri aku ya. Kalau aku berdiskusi, berdialog dengan orang yang kerjanya untuk menghina pribadi orang lain, itu nanti adanya, nanti takutnya ada transfer roh. Kita jadi ikut-ikutan juga.
dan aku nggak mau itu. Maaf saja ya, aku nggak mau ya, karena memang dari kecil aku nggak aku diajar orang tua aku nggak boleh bicara seperti itu dari kecil, dan aku nggak mau ada transfer roh masuk ke dalam diri aku, dan akhirnya aku juga ikut-ikutan saling memaki, menghina pribadi orang lain. Aku nggak mau. Kalau kalian mau menghina tentang Tuhan aku, silakan aja, itu urusan kalian dengan Tuhan ya, dengan Tuhan saya, silakan aja ya, walaupun dengan sampai keluarkan kata-kata kotor tentang kelamin apa segala macam. Sebenarnya aku jijik dengan lihat kalian dengar begitu ya, tetapi silakan kalian, itu urusan kalian dengan Tuhan ya. Jadi apa ya, belajarlah kalian untuk berdiskusi walaupun dengan suaranya kalian keras atau seperti apa, tetapi sebaiknya kalian tidak boleh menyinggung pribadi orang ya. Itu kalau kalian mau, ini saran aja kalau kalian mau, tapi kalau kalian tidak mau ya silakan aja lanjutin kebiasaan habit kalian yang buruk ini. Oke okay? Oke okay, nanti aja dilanjutin Pak ya, untuk sama yang tata itu ya, nanti aja biar dia merenung dulu, nggak bagus gitu. Coba aja kalau di istrinya dikituin, suka nggak dia ya? Enggak lah, aku lebih suka bicarain kamu aja. Oh, bicarain Yesus untuk apa? Wong Yesus dalilnya jelas. Kamu tuh udah punya dalilnya. Saya lebih suka bicarain kamu. Mas aja rohnya Yesus, supaya enggak ada yang transfer roh. Rohnya Yesus kamu pakai. Minta sama Yesus roh kamu pakai, supaya tidak terjadi transfer roh. Kamu tidak bisa ditransfer roh sama orang lain. Pakai rohnya Yesus. Itu loh, pakai rohnya Yesus. Katanya Yesus sakti. Pakai rohnya Yesus sudah. Sehingga mana kamu harus tahan. Tahan. Jadi tidak ada roh sempat bisa ditransfer ke kamu kalau kamu pakai rohnya Yesus. Kan rohnya Yesus lebih besar gitu, kontolnya saja besarnya seperti pohon kelapa, apalagi rohnya. Coba sudah pakai rohnya Yesus. Ayo dilanjut diskusi dengan Tata. Harus kontrol feksi kamu, kontrol diri, tidak pakai marah. Ayo lanjut diskusi dengan Tata. Marah jadi, tidak usah marah gitu saja kok marah. Nggak usah marah, ayo diskusi terus sama Tata. Nggak ada yang ganggu kamu malam ini. Herni Hatua dengan Mr. Tata. Go, 1, 2, 3. Dung. Pak Luput sebagai moderatornya. Ayo lanjut. Pak Ferguson itu, kalau dia di grup kami ya, kami, saya selalu menegur loh. Saya selalu bilang, oke, Pak Ferguson easy going ya, kontrol, kontrol. Iya, dan dia dengar aku, Pak Ferguson itu. Kalau dia masuk dalam grup kami ya, aku sering tegur loh Pak Ferguson itu. Tolong kontrol ya, saya selalu tegur loh Pak, benar. Dan beliau dengar kok, dia baik kok, dia dengar kok. Itu karena habit aja, oke? Jadi ini curhat jadi. Enggak usah curhat. Enggak usah curhat kamu. Wah, rusak malam ini. Ini orang Kristen curhat jadinya. Tadinya tegas padet, sekarang curhat. Soal kamu dibilang tante girang, tante basak, tante bekenyek. Enggak usah didengarkan. Kalau memang kamu enggak bekenyek, enggak girang. Sudah lanjut, sudah. Ayo. Diskusi dengan Tata. Ini lagi. Dewa Hatoa sama Ibu Rambut Merah. Dewa Hatoa dengan Ibu Rambut Merah. Pak Luput sebagai moderator bingung. Saya itu sudah sering beberapa kali dengan si Ferguson itu. Bahkan ketika dia masuk ke grup ini, apa dia yang share? Hah? Apa dia share? Yang dia share itu apa? Gambar-gambar ya, yang merendahkan Allah. Coba, ini kalau seandainya saya buka nih ke publik, saya buka ke publik,
ke organisasi saya aja, walaupun saya udah nggak aktif di organisasi saya buka ke organisasi saya. Ini orang dicari, bener. Dicari, Bu. Kalau udah menghina, na'udzubillah min dzalik, udah menghina. Kalau saya buka. Tapi saya nggak buka. Kenapa? Saya masih punya rasa simpati. Karena apa? Saya juga banyak teman-teman yang non-muslim. Atasan saya di kantor orang Batak, orang Katolik, semua. Saya masih berpikiran ke sana. Itu. Kalau Anda nggak percaya tentang si Ferguson, tanya orang-orang yang ada di grup ini. Coba deh tanya deh. Jangan ke Pak Lopot, janganlah. Ya, tanya yang lebih, yang agak netral gitu. Yang agak netral nih si Kristi nih, coba tanya. Mulut comberan si Ferguson itu di sini udah nggak diterima. Begitu. Begitu Herni. Kalau ente mau, kalau Anda di sini mau berdialog, dialoglah yang benar. Gunakan pertanyaan bukan pernyataan. Kalau Anda seandainya Anda nggak tahu. Jangan Anda membuka pernyataan, nanti Anda ketabok sendiri. Karena apa? Data Anda mana? Ketika Anda membuat pernyataan, Anda harus punya data. Tapi ketika Anda ingin tahu, ketika Anda ingin menyerang, coba bertanya. Jangan coba-coba membuat pernyataan. Kalau seandainya Anda tidak punya data, begitu. Sirion tuh. Sirion walaupun mulutnya cablak kayak gitu, ya, dia tidak pernah membuat pernyataan, selalu bertanya, selalu membuat pertanyaan walaupun dia punya data. Ketika dia mau membuat pernyataan bisa aja, kenapa dia punya data? Itu loh. Tapi ketika dia, tapi dia mengedepankan apa pertanyaan? Beda dengan Anda. Anda selalu membuat pernyataan. Tidak pernah saya melihat Anda membuat pertanyaan. Begitu. Ya. Tapi cobalah untuk bertanya. Jangan membuat pernyataan. Contoh, kemarin kan tentang masalah. Banyaklah masalah. Saya lihat PN-PN Anda, saya lihat. Gitu loh. Oh iya, Herni, langsung kamu berangkat sudah, tidak usah pamit sudah. Sudah langsung keluar sudah, tidak usah pamit. Ah, ini lagi. Kalau memang kamu marah dibilang tante girang, memangnya kamu suka ngait laki-laki? Ayo coba, saya mau tanya sama kamu. Kamu memang suka ngait laki-laki? Hah? Kamu marah dibilang tante girang sama tahta itu memang kamu suka ngait laki-laki memang? Ayo jawab itu. Kamu ini dibilang tante girang kamu marah. Memangnya kamu apa? Memang kamu ini cantik, suka gait laki-laki, mana suami orang, mana perjaka gitu. Kamu tahu enggak? Tante-tante yang keranjingan, bertingkah seperti perawan, berlomba-lomba mencari pasangan, persis oplet tua cari omprengan di ujung jalan, saling berebut cari muatan. Hehehe. Babi gila laki yang hidung belang, keranjingan main perempuan, tak peduli itu istri orang, yang penting bisa ngasah pedang warisan dari nenek moyang. Pedang tajam wanita ditendang. Makanya jangan jadi tante-tante.